Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamat shalah, qad qamat shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainakuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردوها وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما mamadiyya rumna til ladina taqaw wa nazaru zalimi nabiyya jifiyya wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru illazina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya nadiyya wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wariyya. Qul man kana fi dholat lati falyamdud lahur rahmanu madda hatta iza ra'aw ma yu'aduna immal azab wa mimmas-sa'ata wa mimmas-sa'a
وَإِمَّا السَّمَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند ربك ثوابا وخير مردا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah wal hamid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?
Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali? Maka demi Tuhan, sungguh kami akan, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun yang antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara dua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata. Katakanlah, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancam kepada mereka kembali, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Dan Allah akan menambah petunjuk pada mereka yang telah mendapat petunjuk dan amal kebajikan yang kekal. Itu lebih baik pahalanya di Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.